Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel YouTube saya Ramadan. Bulan Ramadan penuh berkah, dan kita bisa manfaatkan bulan Ramadan ini dengan memperbanyak amal ibadah. Selain itu, kita bisa juga melihat peluang usaha di bulan Ramadan. Sebagian teman-teman mempermasalahkan masalah income atau pendapatan selama bulan Ramadan. Berikut akan saya sampaikan peluang usaha yang bisa diterapkan untuk menambah pendapatan atau income. Yang pertama adalah rental mobil. Selama bulan Ramadan, apalagi mendekati bulan Idul Fitri, pemakaian mobil itu akan meningkat. Jadi sewa mobil, rental mobil maupun travel-travel itu akan meningkat. Banyak orang akan silaturahmi dan bepergian keluar kota, dan ini bisa dimanfaatkan. Mulai dari sekarang, teman-teman bisa bekerja sama dengan rental mobil atau bekerja sama dengan travel-travel, dan permintaan akan semakin meningkat. Yang kedua adalah membuka usaha takjil atau bukaan puasa. Teman-teman bisa buka usaha jual lauk pauk, jual sayuran, jual lotek yang banyak dibutuhkan orang ketika ingin mencari bukaan. Sekarang banyak menjamur di pinggir jalan, yaitu orang-orang menjual bukaan puasa, dan itu merupakan peluang usaha yang sangat baik dilakukan di bulan ini. Yang terakhir adalah yang ketiga, parcel. Teman-teman bisa berbelanja ke grosir atau pusat grosir yang menjual barang-barang atau makanan-makanan, lalu dirakit, lalu ditempatkan satu wadah, dan kita bisa bekerja sama dengan bank, instansi untuk memasarkan parcel. Ini peluang usaha yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman selama bulan Ramadan. Silakan dicoba. Untuk mendapatkan tips berikutnya, silakan klik subscribe di channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.